nikahkan putranya yang usia 16 tahun dengan Mariada. Lisa kini menyesal, bini penting, ortu tidak. Masih ingat dengan remaja usia 16 tahun bernama Kevin menikahi wanita 41 tahun. Kevin sempat viral lantaran menikahi Mariana 41 tahun yang merupakan teman ibunya. Lama tak terdengar kabarnya, kini ibunda Kevin merasa menyesal menikahkan sang anak. Pernikahan beda usia 25 tahun ini terjadi di Sambas, Kalimantan Barat pada 30 Juli 2023. Hal ini tak lepas dari dukungan Lisa, ibunda Kevin menjodohkan anaknya dengan teman dekatnya sendiri, Mariana. Namun pernikahan tersebut menuai sorotan tajam, terutama dari KPAI yang menilai masih di bawah umur. Keduanya pun dikabarkan pisah ranjang setelah Lembaga Perlindungan Anak Sambas, Kalimantan Barat pun bergerak cepat menindak pernikahan Mariana dan Kevin. Kini setelah viral jadi sorotan, ternyata ada kabar baru dari Kevin dan Mariana. Rupanya saat ini hubungan rumah tangga Kevin dan Mariana tetap berlangsung. Hal tersebut diungkap oleh ibu kandung Kevin, Lisa, menggunakan curhatan mengejutkan. Lisa melupakan curhatan yang menyesal karena putranya kini lebih menurut pada istri Mariana yang juga merupakan sahabat Lisa. Lisa pun mengaku menyesal telah menikahkan putranya yang masih di bawah umur dengan temannya. Melalui akun Facebooknya, Lisa menyinggung soal usahanya yang sia-sia dalam menikahkan sang anak. Ibu empat anak tersebut tampak menyesal telah menikahkan sang putra. Sebab anak tersebut, Kevin, kini telah jadi milik orang lain. Pengorbananku selama ini sia-sia. Anakku dan bukan hakku lagi, dan hak istrinya dan milik istrinya seutuhnya. Makanya bininya ngomong apa didengarkan. Aku orang lain, kalau tahu tak manas-manaskan aku dulu. Aku orangnya tak mau tahu hal anak atau orang lain, kata Lisa dalam akun Facebooknya, dilansir dari tribunnewsbogor.com Rabu 18 Oktober 2023. Adapun alasan Lisa menyesal Kevin menikahi Mariana lantaran putranya disebut sudah berubah perangainya. Lisa kecewa anak laki-laki kesayangan tersebut tak lagi sayang padanya dan lebih mendengarkan sang istri. Bahkan wanita asal suku Dayak tersebut terang-terangan menyebut Kevin durhaka. Kevin berubah jadi anak durhaka. Bini kan penting, orang tuanya kan tak penting, ujar Lisa. Mbak ingin mengurai ancaman, Lisa pun menyinggung soal mantan istri yang menyinggung sang putra dan istrinya. Ada ke namanya mantan ibu, mantan istri adalah. Nak ketawa takut dosa, tak ketawa lucu ah, ketawa aja, pukas Lisa. Hingga kini belum jelas penyebab renggangnya hubungan Lisa dan menantu serta anak laki-lakinya. Mariana pun terlihat bungkam dan tak lagi memberikan momen kebersamaan dengan sang suami. Namun, beberapa hari lalu, Mariana masih mengunggah video bersama mertua sekaligus sahabatnya Lisa. Sebelumnya, Lisa sempat meminta putranya Kevin untuk menceraikan Mariana. Rupanya Lisa tak tahan menghadapi hujatan hingga ancaman usai Kevin menikahkan Mariana pada 30 Juli 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.